Sungguh apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami berkata iman kami, kepercayaan kami, tetap kami mau percaya di dalam Engkau Tuhan. Karena sudah kami lewati semua perjalanan hidup kami. Dan itu indah bersama dengan Engkau Bapa. Ini iman kami, ini pujian kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya siang hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu buat setiap kami. Biarlah kiranya setiap pribadi di tempat ini boleh diubahkan dengan firman itu Tuhan. Memperoleh kehidupan yang baik, peneguhan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tanpa syarat.
Haleluya. Glory, haleluya. Biar roh kami bangkit kembali Tuhan untuk hidup di dalam iman dan menerima janji-janji Tuhan. Supaya kami berjalan dengan Tuhan, dengan iman, dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Sucikan dan bersihkan hati pikiran kami. Supaya kami boleh seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh memilih yang terbaik. Dan kami boleh Tuhan untuk mencari firman-Mu. Karena itulah yang orang yang disebut berbahagia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, keluarga mereka, bahkan kesehatan mereka, tidak henti-hentinya kami mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang memberi hidup ini, dan Engkaulah yang menyelamatkan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menuntunnya. Bahkan hari ini juga kami menyerahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami lebih mengenal dan lebih sungguh-sungguh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, saudara. Kita akan membaca bersama-sama, yaitu tentang karakter Kristus. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Sukacita. Sukacita. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Sukacita. Sukacita. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan ingin melihat yaitu reaksi kita. Tuhan ingin melihat buah hidup kita, saudara. Tuhan yang pernah ingin melihat kepada kita, apakah ada hidup kita itu untuk menghambakan diri. Karena Tuhan selalu berkata, siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Setiap orang ingin menjadi Tuhan, saudara. Tetapi ingat, kita dipanggil bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi menjadi hamba. Hamba bukan menjadi hamba yang seperti yang kita lihat, tapi hamba kebenaran. Tuhan kita adalah roh kebenaran itu sendiri, sehingga kita mengamalkan kebenaran. Kalau saya hamba daripada sebuah restoran atau kafe, saya akan tawarin orang dengan baik. Saya akan tawarin mereka, oh silakan masuk, perlu apa gitu saudara. Mungkin ketika dia nolak toleh, oh, apa yang bisa saya bantu saudara. Pasti seperti itu. Mungkin ada sendoknya jatuh, saya datang, oh gak usah bingung, gak apa-apa, kita akan ganti. Kita akan seperti itu. Mungkin ada makanannya, saudara, dia bau-bau atau dia jatuh, rasanya kurang enak, gak apa-apa, saya ganti. Saudara, itu orang betul-betul merasa, saudara, dia akan menjadi orang yang paling dekat atau paling menjadi baik di tempat kita. Karena dia terbanyak dilayani. Demikian hidup kita. Kalau kita tidak punya karakter untuk sebagai menghambakan diri di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun, kita akan gagal. Jadi kita bukan soal pinternya. Tapi kalau kita bisa menghambakan diri kepada banyak orang, saya yakin saudara, itu modal yang luar biasa. Itu mental yang luar biasa. Mental seorang yang mau jadi pemimpin, itu orang yang bisa melayani orang lain. Saya melihat ada salah satu orang yang terkenal di Indonesia ini. Itu waktu saya dulu pelayanan, orangnya biasa saja. Dia pergi ke kantor teman saya, saudara. Cuma bawa map, disuruh tunggu. Tunggu ya, ya. Saudara, dia tunggu baik. Suruh duduk, terima kasih, dia masih permisi. Hormat orang itu. Tetapi kemudian tidak lama lagi, 5 tahun kemudian saya dengar, dia lebih kaya daripada orang yang teman saya ini. Modalnya cuma satu, karena dia rendah hati. Dia menghambakan diri, orang mau memakai dia semuanya. Saudara, bayangkan. Jadi kita ini jangan cuma minta menjadi hebat. Tetapi kita tahu saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita lakukan, pasti Tuhan akan angkat kita. Tidak mungkin tidak.
Sebab itu kalau konsep hidup kekristenan kita, kalau konsep mengiring kita kepada Tuhan, saudara, kita itu keliru, sama dengan ketika kita membangun rumah, kita keliru. Itu berbahaya. Saya baru-baru ini dari kota Jakarta, ada satu yang ditawarkan kepada kita untuk gereja. Saya tanya, bagaimana? Oh, Bapak bangun aja, gak apa-apa. Oh, bangun ya? Iya. Terus gimana cara bangunnya? Mesti pakai dasar. Apa itu? Mesti pakai stros. Terus berapa meter? 40 meter. Aduh, bayangkan tiang panjangnya 40 meter, saudara. Itu belum sampai bangun, kita sudah bisa nafas. Jadi saya bilang, aduh, tunggu dulu deh. Betul gak, saudara? Ternyata dasar itu, saudara, itu harus lebih kuat daripada apa yang kita mau bangun di atasnya. Kalau saudara ingin membangun yang lebih hebat hidupmu, dasarnya mesti kuat, termasuk salah satu karakter itu. Makanya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita lihat dulu, saudara, dengan tema berjumpa Tuhan di Gunung Kudus seri ketiga. Berjumpa Tuhan di Gunung Kudus seri ketiga. Kita lihat dulu Lukas 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lu berasa enggak? Pasti dong bangga. Maria, oh Maria, engkau ibu yang paling berbahagia. Kamu boleh dipercaya untuk mengandung, untuk menyusui Yesus. Itu pasti benar berbahagia. Betul ya? Mungkin di sini pasti iri semua lah. Tapi saudara lihat, kita gak boleh iri ya. 28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, jadi kita gak usah ngomong untuk mengandung. Menyusui itu memang Maria dipilih khusus. Tetapi yang berbahagia. Saudara berbahagia enggak? Kalau jadi Kristen enggak berbahagia, berarti saudara tidak mendengarkan firman Allah. Kalau saudara tidak berbahagia karena butuh ini, enggak punya ini, enggak punya itu. Saudara, firman itu harus kita punyai. Amin. Karena firman itu menjadikan apa yang tidak ada dan semua orang percaya. Semua orang Kristen, semua pendeta percaya. Namun percayanya cuma di mulut, untuk melakukan itu sulit. Alangkah baiknya kalau kita mau melakukannya. Kita lihat kisah Rasul 17, kenapa kita harus baca firman. Ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi dari Berea mereka pergi ke rumah orang Yahudi. Terus, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sama Yahudinya, sama ibadatnya, ini lebih baik, ini gak lebih baik. Karena mereka yang lebih baik menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Gereja semua sama, tidak ada beda. Pendeta semua sama, mau hatinya salah, gak salah. Yang penting khotbahnya itu pasti dari firman lah. Yang membedakan itu buahnya. Bukan soal pendetanya hebat atau tidak hebat. Nah, itu mungkin ada urusan kecil. Tetapi bagaimana membuat jemaat itu mau mendengar firman, mau membaca, merenungkan, menyelidiki kitab suci. Maka disitulah jemaat itu lebih baik. Amin. Lebih baik. Hatinya lebih suci. Ini yang membedakan, saudara. Kalau kita kurang membaca firman, kita kurang mendengar firman Allah, kita kurang merenungkan firman Allah, maka kita akan menjadi yang tadi disebutkan, tidak lebih baik. Jadi hari ini, kita mau jadi lebih baik atau tidak, tergantung bagaimana kita mau belajar firman Allah. Itu firman Allah yang mengatakan, bukan saya. Sebab itu kita lihat poin yang pertama, di atas gunung Tuhan sediakan apa tuh? Firman Allah. Di atas gunung Tuhan sediakan apa, saudara?
Yesus Kristus itu luar biasa. Contohnya jelas Abraham. Ketika disuruh mempersembahkan anaknya, dia berangkat. Dia berangkat sama Ishak. Dan kemudian dia mengikat Ishak, taruh di atas mesbah. Dia mau mengujamkan pisau karena Tuhan minta supaya dia mengorban, memberikan persembahan anaknya. Ketika dia mau hujamkan ini orang tua loh, anak satu-satunya loh. Tuhan minta dia kasih. Tapi Tuhan berkata, tahan Abraham. Kini aku tahu engkau takut akan Tuhan. Itu luar biasa. Bukan hanya itu, kemudian dia menoleh. Ada seekor domba jantan. Tanduknya tersangkut belukar. Itulah mahkota duri. Yesus disebut anak domba. Ketika dia melihat di situ, Tuhan telah sediakan di atas gunung. Saudara. Di atas gunung Tuhan sediakan. Kalau kita mau, saudara, mau Tuhan sediakan kepada kita, ayo kita naik ke gunung Tuhan. Kerap kali kita cuma ada di gereja, kita menyediakan sesuatu untuk Tuhan. Bukan salah. Tapi kalau saudara naik ke gunung Tuhan, dia sediakan sesuatu untuk kita. Itu yang gak main-main. Kita lihat dulu firman-Nya. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Di mana Tuhan menyediakan? Di atas gunung Tuhan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi kita gak perlu naik ke gunung-gunung, saudara. Itu perjanjian lama di gunung. Karena Tuhan belum jadi manusia, belum turun ke dunia. Yesus belum datang ke dunia. Sehingga dia di gunung, ketika dia ada di gunung-gunung itu kudus. Tetapi ketika dia turun ke dunia, tidak ada satupun gunung yang bisa menandingi tingginya Tuhan Yesus. Dia lebih tinggi dari semua gunung yang ada. Semua langit yang ada. Dan kekudusan hanya milik dia. Sebab itu dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saudara, di situ kita bersama dengan Tuhan. Itu kita naik ke gunung Tuhan. Dan disitulah Tuhan sediakan apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terjadi kepada Daud? Saudara, Daud itu, saudara, disuruh sama Tuhan. Akhirnya dalam Mazmur pasal 23. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan-lawan Daud. Dia mengurapi dengan minyak melimpah. Luar biasa, saudara. Itu Tuhan lakukan. Di depan lawan-lawan, Tuhan menyediakan makanan. Ada masalah, ada penyakit, ada persoalan. Saudara, Tuhan gak singkirkan dulu. Tuhan ajak saudara naik ke gunung Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan singkirkan dulu, aku mau datang Tuhan coba disingkirkan. Ketemu Tuhan dulu. Itu kata firman Allah, cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua orang yakin, semua pendeta yakin, tidak ada yang tidak yakin. Tapi kenyataannya orang tidak melakukan seperti itu. Makanya sudah dipraktekkan. Masalah masih ada, musuh masih ada. Tapi Tuhan menyediakan makanan di depan lawan-lawannya. Seakan-akan masalah-masalah itu yang terjadi, saudara, untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, untuk kita supaya naik ke gunung Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan di situ Tuhan memberikan makanan, seakan-akan berkata, itu musuhmu kan? Gak usah kamu lihat musuhmu, ini makanan yang harus kamu makan. Amin. Kalau kita tidak naik ke gunung Tuhan, yang kita lihat selalu musuh-musuh kita. Persoalan-persoalan hidup kita yang menjerat kita tidak mampu. Saudara, tidak pernah bisa bahagia walaupun kita Kristen. Tetapi kita naik ke gunung Tuhan. Musuh masih ada, gak disingkirkan. Tapi Tuhan kasih makanan. Itu musuhmu kan? Waduh ya Tuhan, penyakit, masalah, persoalan. Gak usah dilihat. Duduk di sini, makan dulu. Makan dulu.
luar biasa. Seakan-akan Tuhan tunjukkan, musuh-musuhmu saya izinkan. Bukan saya datangkan, saya izinkan datang. Tujuannya aku mau ngajak kamu makan ini loh. Kok susah? Betul gak saudara? Memang iya. Kalau diundang di gereja, sama diundang pesta kawin bintang 7. Betul saudara? Kebanyakan kita pergi ke pesta kawin bintang 7. Maksudnya hotelnya saudara. Daripada ke gereja. Tapi Tuhan ingin saudara di gereja di sini. Tuhan siapkan makanan rohani. Setelah saudara lah makan, Tuhan ngomong sudah masalahnya kamu selesaikan, pasti beres semua. Sehingga Daud katakan, kebaikan dan kemurahanmu selalu menyertai aku. Itu luar biasa enggak saudara? Dan seumur hidupku aku akan tinggal di rumah Tuhan. Itu janji gak main-main. Ini kalau kita mau, apakah saudara firman ini kita bisa lakukan? Kurang lebih begitu loh. Kita dengar berulang-ulang. Untuk melakukannya itu susah. Kecuali saudara kita membaca firman Allah. Mendengar dan saudara kita menyimpan dalam hati. Dan disebutlah orang paling berbahagia. Walaupun ada musuh begitu banyak. Masalah begitu banyak. Kita masih bisa menikmati hidangan bersama dengan Tuhan. Dan kita anggap semua musuh, semua masalah, semua penyakit itu bukan untuk membahayakan saya. Tapi untuk mendorong saya supaya saya diundang Tuhan makan. Itu harus positif seperti itu. Saya punya juga pikiran positif saudara. Yang pertama 2 tahun lalu saya buat lagu. Saya buat lagu, 7 lagu. Saya panggil si A, si B, artis si A, si B, sudah ngundang, saya kasih lagunya. Masih ada sesuatu yang harus dikasih dia. Saya kata bingung. Saya bikin, dia yang terkenal. Betul saudara? Masih begini. Ya sudahlah. Kemudian mereka ini jarang pakai lagu saya. Padahal dia yang penyanyinya. Betul saudara? Kita konser begitu gede yang ngundang 3.000 orang. Saudara, saya pikir dia nyanyi lagu kita. Enggak nyanyi. Saya kepikiran. Ya kadang-kadang jengkel cuma saya bilang, kita belajar mengalirlah. Apa maunya Tuhan, kita gak usah paksa orang. Benar-benar. Itu betul. Terus kadang-kadang saya tanya, gimana lagu ini? Pak, ini mesti dinyanyikan orang paling top. Siapa paling top? Bayarnya sekian. Enggak lah. Saudara, saya cuma berpikir, kenapa begini ya? Terus berpikir, ya gak apa-apa lah. Saya tetap berusaha. Tapi saudara, ketika ada kejadian seperti Korea ini datang. Dan orang tim Korea ini berkata, lagu-lagumu 2 dulu kasih saya. Saya mau nyanyikan, saya mau bawa di Korea terjemahan. Terus saudara saya pikir, kok jadi begini? Oh, kelihatannya saudara, Tuhan izinkan. Semuanya sepertinya gak melakukan, bukan mereka jahat. Karena Tuhan tidak mau, semua yang kelihatannya berhasil itu karena jasa orang tertentu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengangkat orang. Kita masing punya jasa masing-masing. Tapi Tuhanlah yang mengangkat orang. Saudara, Tuhan ingin dia mengangkat sendiri. Dan bukan hanya dikirim 1-2 orang. Kita ngundang 1-2 orang setengah mati, saudara. Tapi ini yang datang 10 orang. Enggak habis kepikir. Saudara, kemampuan, pemikiran, kekuatan sudah enggak usah diomong. Sudah enggak mungkin nyampe ke situ. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak satupun yang bisa buka jalan. Itu firman Allah, sehingga kita belajar untuk menikmati saja, saudara. Kita belajar cuma berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita hari ini. Di tengah-tengah kesulitan. Bahwa Tuhan masih mengundang kita. Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan sedang menjamu makanannya untuk kita. Tapi kita belum datang. Maka diizinkanlah masalah itu muncul. Supaya saudara datang di hadapan Tuhan. Dan saudara makan hidangan Tuhan. Itu yang penting. Sikapi dengan positif. Apa yang terjadi? Dengan iman, jangan pernah putus asa. Itu perlu sekali. Kita lihat saudara, yaitu poin yang kedua kita lihat. Di atas gunung ada janji Tuhan. Di atas gunung ada janji Tuhan. Kejadian 22, ayat 15 sampai dengan 17. Untuk kedua kalinya perserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham.
Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Dia tidak bersumpah dengan langit karena langit ciptaannya dia sendiri. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya punya anak tunggal juga. Ngeri juga, saudara. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena kita tidak segan-segan untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, Tuhan tidak butuh apa yang kita punya, tapi Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah yang kita Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berhala dalam hidup kita? Apakah masih Tuhan itu menjadi Tuhan atas hidup kita? Kerap kali saudara berkata, Tuhanlah Tuhanku. Tapi ketika diberkati mobil, diberkati sesuatu, saudara, itulah yang jadi berhala kita. Itu yang jadi berhala kita. Hati-hati di sini, saudara. Makanya, saudara, kita harus pelan-pelan. Suatu saat, saudara, ketika ada berita seperti ini, bahwa ada tim Korea datang 10 orang, teman-teman anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Bayangin, setelah kita summit meeting, mereka April cuma email aja ke sana. Mereka tahu gak mungkin diterima lah. Mereka tahu pasti gak diterima. Tapi kenapa mereka melakukannya? Berarti ada sekelumit iman dalam hatinya. Walaupun mereka tahu tidak mampu, tidak bisa, gak mungkin. Diputar-putar gak mungkin. Tapi masih ada iman sedikit saja. Sehingga dia lakukan yang gak mungkin ini dikirim. Dari yang tidak mungkin, yang sekelumit ini. Menjadi sesuatu itu mungkin. Luar biasa enggak? Gak masuk akal, saudara. Akhirnya datang. Begitu banyak urusan-urusannya. Saya jalan-jalan sendiri. Saya berpikir, ini urusan banyak. Ini begitu, ini begini. Begini, satu-satu muncul urusannya. Selalu Tuhan berkata begini ketika saya jalan. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Iya, betul. Masih jalan lagi. Gimana ini? Ini. Percayalah. Suara itu muncul lagi. Bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Wah, aku yakin Tuhan. Jalan lagi. Ini nanti kejadian ini. Terus ini. Muncul lagi suara itu. Sampai 6 kali, 7 kali dalam perjalanan saya. Di satu jalanan itu 6, 7 kali. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Jalan lagi mungkin sampai di sana. Saudara, ada pandangan lagi yang harus kita hadapi. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Itu luar biasa, itu adalah iman. Saudara, iman itu berbeda dengan logika. Iman itu harus dasar daripada logika. Logika tidak boleh menjadi dasar dari iman itu. Karena logika itu melakukan apa yang dilihat, apa yang akan dilakukan. Tapi iman itu saudara menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita kehilangan akal kita, kita tidak mampu. Itu kita manusia normal, kita tidak mampu. Tapi ingat kita anak Allah, Tuhan titipkan satu. Salah satu yang paling berharga dalam hidup kita. Salah satu, bukan satu-satunya. Kenapa salah satu? Firman, Roh Kudus itu termasuk paling berharga. Tapi saya katakan salah satunya yang paling berharga dalam hidup kita selain dua ini. Iman. Jikalau iman itu sudah turun, iman itu sudah mati. Semuanya saudara mau ke gereja, mau nyanyi, mau apa saja. Saudara, kita sudah kehilangan begitu banyak hal. Walaupun saudara melihat apa saja yang gak mungkin. Memang kita hidup itu dalam segala kemungkinan, bukan yang tidak mungkin. Karena kita dididik pakai logika dan kita manusia seperti itu.
Tetapi ada satu terselip di tempat ini, di mana Tuhan tinggal di sini. Firman itu menghasilkan iman sekecil biji sesawi. Yang kita pikir gak mungkin mau diputar-putar. Tapi toh kita lakukan. Disitulah terjadi. Oleh sebab itu iman harus dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman akan mati. Percayalah kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan masih di situ. Saudara, itu harus ada perbuatan. Kita mesti perlu tekun. Kita mesti sabar. Kita mesti tetap rajin. Itu perlu, saudara. Untuk sampai ke sananya. Itu diperlukan seperti itu. Kalau kita, saudara, punya iman. Tapi perbuatan kita gak ada. Gak tekun, gak rajin, saudara. Bayangin, gak sabar. Gak rendah hati. Gak bersyukur. Bagaimana bisa? Tuhan taruh iman itu dalam hati saudara. Pasti saudara punya iman. Tapi kerap kali iman itu mati. Karena pikiran kita terlalu besar. Banyak masalah. Iman itu muncul kecil. Tak lakukan gini ya percuma, gak bisa lah. Memang gak bisa. Tapi yang kecil ini saudara, gak ada harapan. Tapi justru kecil ini loh. Dari Tuhan. Dan itu harus diiringi dengan perbuatan. Tekun, sabar, bersyukur dan sebagainya. Itu baru muncul. Kalau gak gitu Tuhan katakan apa? Bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu jadi slogan. Kita gak harap, kita gak orang suka ambisi seperti itu. Tapi itu janji Tuhan, ya kita jalan aja. Tuhan sudah membuka yang namanya laut terbelah menjadi dua. Yang memisahkan antara Mesir di sini dengan tempat sini. Memisahkan antara Afrika dengan Asia. Sehingga kemudian terbelah mereka berjalan di sana. Sama seperti hari ini, kita gak pernah berpikir. Ketika kita meeting summit Maret, saya katakan go internasional. Oh, apa go? Orang mungkin banyak orang go internasional. Ya, Pak Fengki tinggal Singapura, kita masih di sini. Go internasional maksudnya pelayanannya. Ternyata enggak benar, cuma luar biasa saudara. Dikirimlah 10 orang Korea. Siapa yang pernah mikir ini go internasional? Gitu. Ini Tuhan buka jalan. Kalau kita enggak berani lewat laut yang Tuhan sudah buka ini untuk menyeberang, kita akan ketinggalan, kita akan dilalap oleh musuh kita. Ini Tuhan sudah buka jalan, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan kagum dengan mujizat yang ada, saudara. Karena kita harus melewati ini sampai ke sana. Ketika kita melewati ini, kita naik. Di situ, saudara, segala masalah, persoalan kita akan tertinggal di situ dan akan terkubur di laut sama seperti Firaun. Jadi kita mesti melewati itu dulu. Jadi inilah satu kesempatan momentum bagi kita, saudara. Tuhan sudah bergerak. Saya ingat, saudara, itu masa lalu saya. Ketika saya duduk, Tuhan berkata, "Pak, Fengki," itu suara kencang sekali saya duduk di meja makan. Anak saya masih kecil. Saya baca kitab suci itu, ada bahasa-bahasa tertentu. Saya lihat, "Fengki, ini suara mana?" Tiba-tiba rumah saya itu, saudara, sepertinya matahari bisa masuk semuanya. Cuma sinar keemasan aja masuk. Jadi saya kaget. Lihat itu, saudara. Suara itu berkata, "You have to go there, because I have to go there." Jadi kemana aku pergi, kamu harus pergi. Saya pergi misi. Saya bukan pendeta, bukan STA. Saya bukan gereja. Itu semua misi terbuka. Saya keliling Indonesia 3 kali. Seminar pendeta di semua kabupaten. Saudara, itu 3 kali. Tuhan buka semuanya. Kemudian saudara kita mulai dipanggil di persekutuan Full Gospel. Itu masih ada di sini, Budiono barusan meninggal. Saudara, ini sudah mulai turun semua Full Gospel. Itu ada saksinya banyak. Kami dipanggil, kami cuma berapa orang. Dipanggil, ya sudahlah, ayo kita bikin persekutuan. Gak ada salahnya cari Tuhan. Tugas begitu banyak. Waktu kami berdoa, saya melihat itu api itu muncul di atas kepala kita. Ini saya ngomong itu apa adanya saudara. Gitu. Soal saudara percaya gak percaya itu gak ada masalah. Cuma saya harus cerita kebenaran.
You have to go there. Saya mulai lakukan, saya enggak ngotot. Saya buka chapter sampai di Sydney, sampai di mana semua. 100 chapter lebih kita buka. Enggak main-main. Ini sampai sekarang itu banyak masih orang teman-teman saya dulu, saudara. Dan kemudian sekarang gereja, kemudian laku. Sekarang ini go internasional, sudah tidak main-main. Sama seperti saya ini ngikuti tiang awan. Tiang awan berhenti, saya berhenti. Tiang awan jalan, saya jalan. Disitulah Tuhan kirim mana. Disitu ada tiang awan, tiang api. Disitu yang memimpin hidup kita. Disitu ada kemah suci. Rumah Allah yang luar biasa. Bisa enggak hidup kita seperti itu? Ada yang menuntun kita dapat mananya dan tinggal di kemah suci. Itu ketika kita mesti melewati laut yang terbelah, tidak bisa tidak. Kita lihat yang ketiga, saudara. Yaitu menjadi berkat bangsa-bangsa. Kejadian 22 ayat 18-19. Menjadi berkat bangsa-bangsa. Makanya saya dapat firman, go internasional. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Itu gak bisa lari. Gak bisa lari juga. Dan itu yang paling kita tidak suka di gereja. Dan yang tidak suka kita renungkan. Dan yang jarang kita lakukan. Kita di gereja hanya cuma kewajiban. Kita di gereja cuma cari sesuatu yang menyenangkan. Bukan firman yang menyenangkan bagi kita. Itu kita harus jujur, saudara. Kalau kita jujur, Tuhan akan membuka hati kita hari ini. Nah disitulah, saudara. Kita lihat terus ayatnya. 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Ini saudara melihat. Ini satu kisah. Satu hari, saudara. Ketika saya buka gereja, saya melihat layar di langit terbesar, besar sekali. Ada gereja-gereja banyak sekali jalan. Besar-besar tulisannya. Lihat. Semua. Panjang sekali. Terakhir kali, nama Blessing in the Spirit. Makanya saya pakai Blessing in the Spirit. Saudara. Saya aslinya pakai nama gereja itu Revolution of Faith. Karena saya ingin merevolusi iman jangan kepada materi, tapi kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasih Blessing in the Spirit. Saya Blessing in the Spirit. Dan itu muncul. Setelah itu, Tuhan kasih tahu. 5 pilar. Back to Jesus teaching, mega project karakter Kristus, misi pemuritan regenerasi dan diakonia kasih harus kamu kerjakan. Dan ini akan diakui seluruh dunia. Jadi semua termasuk gereja apapun, kecuali gereja setan, saudara. Dia akan berlomba-lomba. Kita enggak ambisi gerejanya mau gede enggak. Bagaimana 5 pilar ini bisa menjadi berkat bagi semua gereja di dunia? Karena ini Tuhan mau datang, saudara. Tugas kita mau besar kecil tetap. Kalau besar supaya cepat nyampaikan. Tapi nomor satu, bagaimana ajaran ini? Kalau hanya cuma besar, kita sendiri hidup gak baik. Buat apa? Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolaknya. Kita bukan seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada yang lain. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika saya buka gereja, Tuhan kasih nama itu. Tuhan kasih pernyataan itu. Tuhan, saudara, ketika saya pergi ke kota Shenzhen, saya ingat bulan 6 itu, tahun 2006. Anak saya masih kecil-kecil. Saya ke situ. Malam-malam Tuhan tunjukkan. Banyak anak muda berdiri semua di depan, saudara. Saya pikir, siapa yang ngundang kok berdiri di depan? Tuhan tuh ngomong. Gitu. Angkat tangan, doakan dia. Karena mereka yang akan kujadikan hamba-hambaku. Untuk sampai ke luar-luar negeri semuanya. Dan muncul lagi pengusaha, muncul lagi. Wih, tambah banyak. Gitu. Angkat tanganmu, berkati mereka. Gitu. Mereka akan ku berkati di akhir zaman ini. Untuk apa, saudara? Untuk membawa 5 pilar ini kemana-mana. Ini 5 pilar bukan punya saya. Ini kembali ke ajaran Yesus, itu tidak mudah. Bagaimana mau mengasihi musuh itu tidak mudah. Jujur ngomong. Bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak mudah. Sampai Tuhan pun, saya waktu memberkati saya bingung-bingung, saudara. Sampai mulut saya ngomong, ini saya ngomong apa adanya.
ada yang jadi orang besar. Mau saya ngomong seperti itu, gak gampang. Makanya hidup saya banyak harus berubah, walaupun masih ada daging. Kadang-kadang masih ada sesuatu, kita itu bergumul terus. Karena kita tahu waktu kita ini habis, kita harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Saya ini cuma kasih tahu saudara, cuma satu contoh kecil. Tadi dikatakan berbahagialah ibu yang mengandung kamu dan susu yang itu, saudara. Saya duduk. Sudah duduk, saudara. Kan saya beli seat, duduk. Duduk di sebelah saya, ada bapak, ada ibu. Anaknya nangis terus. Masih baby. Gimana ya? Saya nomor 6, banyak. Nomor 5, ada satu, ada juga. Nomor 4, kosong. Saya lihat anak ini nangis, butuh minum susu. Nah mamanya kan ada, saya kan gak berani buka. Jadi saya cuma noleh terus gini aja. Waduh, nangis terus ini gimana. Ini gak tahu kisah-kisah sama papanya itu gimana, saya juga gak ngerti, saudara. Saya ke toilet, saudara. Ke toilet, saya ngomong sama pramugarinya. Bisa gak saya pindah di kursi nomor 4? Oh ya, gak tahu. Saya pindahkan belakang. Saya bilang, saya beli kursi loh. Kursi saya ini beli bayar nomor 6. Saya bukan dikasih loh, saya bayar. Jadi kalau saya nomor 4, oh gini-gini. Itu ada bayi. Saya gak berani ngomong kalau mau nyusui. Nangis terus. Kan dia mesti ngerti perempuan ini. Kan dia minta minum. Mamanya gak berani buka. Ngomong saya di pinggirnya, saudara, gimana caranya. Gitu loh. Jadi saya cuma, gak tahu, saya diemin aja sudah. Saya duduk di sana terus aja. Setelah saya duduk, tiba-tiba dia kembali lagi. Bapak bisa pindah di nomor 5. Tapi dia gak ngomong sama orang yang pindah, Pak. Saya kalau pindah di nomor 5, yang sebelah saya ngamuk. Benar gak, saudara? Saya duduk sendirian, kok kamu datang, nyong? Gitu, benar gak, saudara? Terus yang di samping ngamuk, yang di belakang ngamuk lagi. Ini kok pindah di depan saya? Saya diam aja, sudah. Saya duduk diam. Saya mau pindah, ini ngamuk, ini ngamuk, ini ngamuk. Kalau saya gak sini, gak nyusui. Saya pagi terus saya tutup. Saya tutup kacamata hitam, saya tutup pura-pura tidur. Sana mulai satu-satu, saya diam aja, saudara. Gitu loh. Susah hidup itu. Gitu loh. Kadang-kadang, benar. Saya bisa pindah supaya dia bisa minum. Benar kan? Tapi nanti saya pasti jadi masalah orang ini. Apalagi dia tahu saya pendeta. Pendeta gak tahu aturan, pindah saya tempat tuh kosong, kamu duduk di sini. Nanti kalau saya jegel pintu ini, ganggu saya. Saya bilang, saya gak mau ganggu orang. Saya di sini-sini. Kalau kamu gak minum saya di sini. Yang terganggu satu ya sudah mau diapain. Gitu, saudara. Hidup itu berpikir, saudara. Apa yang terbaik harus kita lakukan. Gitu. Kita akan ditempatkan satu tempat. Dan kita harus cari apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Jangan asal cuma hidup saja. Sebab itu dikatakan, naiklah ke gunung Tuhan. Supaya kita dapat makanan. Dan situ kita bisa melihat ke bawah. Apa yang terjadi di bawah, kita bisa lihat semuanya. Kalau kita tidak pernah naik ke atas, kita tidak akan pernah lihat. Sebab itu hari ini, semua masalahmu, segala persoalan hidupmu, hanya terjawab kalau kau naik ke atas gunung Tuhan. Di situ Tuhan sediakan dan kau akan melihat semua musuhmu, semua masalahmu, itu Tuhan akan selesaikan. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap kami oleh firman-Mu. Kami tahu di atas gunung Tuhan sediakan. Engkau menghidangkan makanan di depan lawan-lawanku. Engkau mengizinkan lawan-lawan, musuh-musuh, persoalan masalah itu bertubi-tubi datang. Karena engkau izinkan supaya mendesak kami untuk datang di meja-Mu. Supaya kami bisa makan perjamuan-Mu yang telah engkau sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, hari ini ubah setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya kami boleh belajar Tuhan, mencari Tuhan hidup sungguh-sungguh. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Supaya iman kami ini tidak bergantung kepada hikmat manusia. Di tengah-tengah kesukaran masalah yang begitu banyak, yang tidak mungkin kami bisa selesaikan. Dan kami tahu tidak mungkin. Tapi terselipkanlah sedikit iman sebesar biji sesawi. Mungkin kami hanya cuma coba, tidak ada harapan mungkin.
Tapi iman itulah yang menghasilkan. Karena iman itu mengubah kenyataan yang ada. Tuhan, itulah salah satu yang paling berharga Engkau berikan di dalam hati kami. Tapi kerap kali yang paling berharga iman itu kami salah gunakan. Dan iman itu kerap kali mati dan gugur. Sehingga kami tidak bisa menikmati firman-Mu. Tuhan, Kau urapi setiap kami di tempat ini. Laut sudah terbelah. Kami ingin berjalan menikmati mana. Kami ingin berjalan di tiang bersama dengan tiang awan, tiang api. Kami ingin duduk diam di dekat kemah suci. Seperti yang bagaimana Daud katakan, kebajikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai aku belaka. Dan aku mau diam di rumah Tuhanku seumur hidupku. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan setiap kami. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Diberi orang-orang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali kita tidak mampu untuk menjaga hati kita. Kerap kali berkat itu menjadi berhala dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umat-Nya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Saya akan mengambil mama.
kasih-Mu.